Halo, jumpa lagi di channel Josh Family. Saat ini aviarinya sudah jadi ya, aviari yang kemarin kita buat. Tapi untuk kolamnya memang saat ini belum kita kasih air karena masih belum begitu kering semennya. Ini Jose sudah ada di dalam. Ya, Jose ini kebetulan sedang ulang tahun yang ke berapa kak? 9. Ke-9. Jadi bapak kasih hadiah 9 ekor burung. Nah, sekarang Jose mau melepaskan 9 ekor burung, tapi yang di dalam ini baru 6. Yang satu ada di luar itu, Sirtu. Satu lagi di sana, Sirtu, lalu ada satu lagi di dalam. Itu jenis kemadian. Nah, ini burung yang pertama, tapi kayaknya itu isinya 2, Kak. Oh, yuk, iya. Dibuka coba. Kira-kira isinya apa? Dibuka, buka. Di naik aja, dibuka, buka. Dibuka yang lebar, terus. Buka. Ini guys. Coba. Apa di, diambil bisa nggak? Nggak takut. Di, nggak usah takut, nggak usah takut. Dibuka yang lebar, yang lebar. Jadi malah takut. Jadi mau dituang. Gimana ya? Nah, gigituin, nah, terus. Ayo, itu burung kecil kok, nggak gigit, nggak usah takut. Dituang guys sama Jose. Dia nggak takut guys. Dibuka yang lebar kak. Pakai dua tangan, dua tangan. Ya. Nah, ini burung apa ya ini ya? Lamboyan kalau nggak salah ini. Enggak muter apa enggak? Coba kak, disentuh kak. Enggak mau. Disentuh enggak apa-apa, ekornya. Pakai tangan lah. Nah, tuh dia udah mau terbang. Ini dia masih ya. Bingung ya. Nah, terus udah mulai mau bertengger lebih di sana. Keren itu. Udah mau bertengger ya kak ya. Nah, itu taruh dulu di sana, di tempat lain. Sekarang ambil lagi. Yang kecil. Ya. Ini kayaknya sama kayak itu ya? Beda, beda. Ini apa ya? Dari itu semoga bagus. Min. Mbak. Wih, sama. Mosok. Beda. Beda toh? Beda. Yuk dibuka. Diambil aja pakai tangan, nggak apa-apa. Iya. Takut sih guys. Mosok dituang. Dibuka yang lebar. Ya, bawahnya dibuka yang lebar. Nah, pakai dua tangan terus. Kok kosong? Enggak yo. Wah! Awas, mana? Kok hilang? Oh, itu. Oh, itu. Sirtu. Bukan. Sirtu apa ya? Itu soko ontong. Soko ontong. Jangan dikejar-kejar dulu. Ibu. Bukan ini kemladian kak ini kak. Kemladian. Ini buat minum ya bapak. Udah seneng tuh burungnya. Si, bentar. Keren. Oke. Wih, yang itu, yang ini udah mau bertengger. Bertengger sampai sini kak. Oke, sah. Yo, ambil lagi. Oke. Gak usah takut dong. Ini 2 ya? Itu kayaknya 2, coba. Iya 2. Emang 2. Wih. Oh, itu perenjak. Yang satunya mana? Ini. Masih di dalam. Diambil pakai tangan gak apa-apa. Ambil coba. Masuk dituang lagi. Takut tuh. Gak usah takut. Terbang. Ayo terbang. Ayo kak, dibuka yang lebar coba. Ah. Ini dah. Yang satu mana tadi? Itu. Oh itu. Iya dah. Dah di sana. Kecil. Tuh, dah langsung bunyi.
perenjak lumut ini ya. Perenjak lumut sepasang. Kalau yang itu flamboyan. Flamboyan, iya. Burung flamboyan. Oh, lagi itu masih ada itu. Satu lagi. Berarti itu udah berapa burung kak yang di luar? Satu, dua, tiga, empat. Empat lima. Ya. Empat, masih sudah empat. Yo, hadap sini. Okay. Sini, hadap sini. Takut. Itu kecil tuh, pakai tangan aja. Dibuka yang lebar bawahnya. Wih, bentar. Aku sok otong tuh. Sotong, burung sotong. Mana ya satunya? Ini. Yang lebar bukanya. Itu? Yeay. Berarti sudah ada berapa, Kak? Hah? Sudah ada berapa burung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi guys, tapi kan yang satu itu mati, guys. Oh iya, kemarin beli ada yang mati ya. Terus akhirnya Joseph beli lagi. Ayo. Udah sekarang kakak keluar tapi hati-hati pelan-pelan sih. Tunggu. Jadi ini guys, pintunya ada dua ya. Yang satu pintu utama, yang satu pintu untuk masih pakan. Nah, di sana sudah ada pakan juga itu. Ada ular Hong Kong sama ada fur. Aku yuk. Udah tahu karena cepet. Udah digambar. Cepet. Iya. Yeah. Yeay, aku senang. Senang? Ya. Nah, sekarang masih ada itu ya. Yang harus kita ambil. Mana? Si. Itu bungkusnya gimana? Oh iya, nanti Bapak ambil. Oke. Senang gak? Ya. Nah, itu berarti sudah ada berapa di dalam? 5. Masuk 5? 6. 6 ya? 6. Sudah ada 6. Nah, sekarang kita mau ngambil sirtunya ini. Nah, sirtunya kita ambil. Nah, selanjutnya ini sirtu. Sirtu betina. Oke. Okay. Tapi daripada susah, kakak bisa megangnya? Susah. Bapak aja ya. Terbang. Dia gigit. What? Dia belum mau terbang, guys. Kenapa? Masih di bawah. Dia kayaknya udah lama nggak terbang-terbang itu. Di kandang terus. Jadi masih penyesuaian. Aku lihat udah terbang, Bapak. Ini jenis kemadian yang akan dilepaskan oleh Jose. Yuk kak, dibuka kak. Wis. Mana kak? Sirtunya masih di bawah situ ya? Ya, oh, gak apa-apa. Itu kemadiannya tuh. Itu sirtunya. Nih, dia langsung seneng hinggap-hinggap di ranting-ranting. Ini masih ada satu lagi sirtu, ini gacoran ya. Tapi dia agak galak kak. Yang lepasin bapak aja boleh? Boleh. Soalnya matanya itu galak ini ya sirtunya ini. Matanya nah. Serem. Oke, bukain pintunya kak. Ya. Nah. Oke, kita rilis sirtu. Sirtu, bye. Bis. Itu sirtu yang gendut udah di situ tuh. Seneng tuh. Langsung berkicau. Burung. Ada 9 ya, Kak ya? Kak seneng? Bilang apa? Kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Meluk. Oke, ini kondisi terkini aviari kami, Jos Aviary. Yes.
Masih terbang-terbang burungnya. Kalau ininya udah jadi, beli ikan ya, Bapak. Ya, itu besok kalau apa? Jadi. Sudah kita kasih air, ya. Baru kita beli ikan, taruh di situ. Ya. Akhirnya udah jadi. Kalau ada orang lewat bisa lihat nih. Dan yang pertama kali menemukan tempat makan adalah perenjak. Wis. Tuh, makan ulat langsung. Kak, jangan di situ, Kak. Burungnya takut nanti. Perenjaknya lapar tuh. Dapat ulat perenjaknya. Yang lain masih penyesuaian, si perenjak sudah mau makan. Yang berhasil menemukan air pertama kali adalah burung kemladian. Oh, dia memang sukanya mandi. Tuh. Suka mandi-mandi dia. Mau mandi lagi. Yang lain masih malu-malu. Robert, mandi dia.